Sarawak terus berada di landasan yang kukuh dari sudut ekonominya apabila dijangka memperoleh pendapatan lebih daripada RM12 bilion pada tahun ini. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg ketika mendedahkan perkara itu berkata, keyakinan hadir setelah menilai jumlah pelaburan serta pendapatan yang membangsangkan sepanjang 6 bulan pertama 2023. Bermakna, if the year 2022, you got RM12 bilion, saya kata lebih, bermakna lebih pada 12 lah. The actual figure, I cannot reveal to you. Tapi kalau tanda-tandanya begini, bermakna kita dapat meningkatkan pendapatan negeri kita, kita beri balik kepada pembangunan kita. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pemimpin Bersama Komuniti di Sibu. Pada 16 Julai lalu, ahli ekonomi Malaysia di Bank Dunia, Apurva Singh berkata, analisis semasa membuktikan Sarawak telah melepasi ambang pendapatan tinggi 2022 dengan memperolehi pendapatan negara kasar per kapita melebihi $13,000. Data itu turut menunjukkan Sarawak tergolong dalam kategori negeri berpendapatan tinggi di Malaysia bersama Pulau Pinang, Labuan dan Kuala Lumpur.